Hai, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam kelas biologi KSSM tingkatan 4. Apa pula yang kita akan belajar pada hari ini? Kita akan masuk bab baharu, bab 13, homeostasis dan sistem urinari manusia. Dan topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah 13.1, homeostasis. Nak tahu apa yang dimaksudkan dengan homeostasis? Jom kita belajar sama-sama. Kita lihat dulu objektif pembelajaran untuk hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat menerangkan maksud homeostasis, dapat mewajarkan keperluan untuk mengekalkan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam. Yang ketiga, dapat memerihalkan penglibatan pelbagai jenis sistem organ untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Dan yang terakhir, dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang konsep homeostasis dalam pengawal aturan suhu badan, aras gula darah, tekanan separa karbon dioksida dan tekanan darah. Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan homeostasis? Homeostasis ialah proses pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia dalam persekitaran dalam supaya sentiasa kekal pada julat yang normal. Ini penting supaya sel-sel badan kita dapat berfungsi dalam keadaan optimum. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa itu faktor fizikal dan faktor kimia? Faktor fizikal merujuk kepada suhu badan, tekanan darah dan tekanan osmosis darah. Manakala faktor kimia merujuk kepada nilai pH, kepekatan garam mineral dan kepekatan gula dalam darah. Persekitaran dalam pula merujuk kepada bendalir atau cecair yang mengelilingi dan membasahi sel-sel badan kita. Contohnya, darah, bendalir tisu dan cecair cerebrospina. Maka semua faktor-faktor ini mestilah sentiasa dikekalkan pada julat yang normal supaya sel-sel kita dapat berfungsi secara optimum. Tetapi apa yang berlaku sekiranya faktor-faktor ini meningkat ataupun menurun di bawah julat yang normal? Jangan bimbang, sebab badan kita akan melakukan proses homeostasis, iaitu proses pengawal aturan. Contohnya, kita tahu suhu badan kita yang normal ialah 36.9 darjah Celsius. Sekiranya suhu badan kita melebihi julat normal, maka sistem kawal atur dalam badan kita akan melakukan gerak balas tertentu untuk menurunkan semula suhu badan ke julat normal. Begitu juga, jika suhu badan kita menurun daripada julat normal, maka sistem kawal atur akan melakukan proses-proses tertentu untuk memastikan suhu badan kita meningkat semula ke julat normal. Inilah homeostasis yang melibatkan mekanisme suap balik negatif. Kenapa suap balik negatif? Ini bermaksud jika nilai sesuatu faktor itu meningkat, maka sistem kawal atur akan memastikan nilai itu turun semula ke julat normal. Begitu juga, jika nilai sesuatu faktor itu menurun dari julat normal, maka sistem kawal atur akan memastikan ianya naik semula ke julat normal. Homeostasis mestilah bermula dengan rangsangan, iaitu perubahan yang berlaku dalam persekitaran dalam. Perubahan ini akan dikesan oleh reseptor-reseptor yang spesifik yang akan mencetuskan impuls saraf
yang akan dihantar ke pusat kawal atur. Maklumat yang diterima akan ditafsir dan diintegrasikan dan impuls saraf seterusnya akan dihantar ke efektor untuk melakukan gerak balas tertentu bagi memastikan nilai faktor fizikal maupun faktor kimia kembali ke julat normal. Sekarang kita akan lihat tentang proses pengawal aturan suhu badan. Kita semua sedia maklum, suhu badan yang normal adalah 36.9 darjah Celsius dan suhu ini penting untuk membolehkan sel-sel badan kita berfungsi secara optimum. Tapi apa pula yang akan berlaku sekiranya suhu badan kita melebihi ataupun berkurang daripada julat normal? Ingat ya, semua proses-proses dalam badan kita yang dikenali sebagai tindak balas metabolisme sel dimangkinkan oleh enzim. Kita semua sudah belajar sebelum ini, enzim sensitif kepada suhu. Jika suhu menjadi terlalu tinggi, ini sudah tentu akan menyebabkan enzim ternyah asli, iaitu ikatan-ikatan dalam enzim akan putus dan menyebabkan tapak aktif enzim musnah. Sudah tentu sekarang enzim tidak lagi dapat bergabung dengan substrat. Sekiranya suhu menjadi terlalu rendah pula, ini akan melambatkan aktiviti metabolisme sel sehingga tidak dapat menampung kemandirian sel. Sebab itulah penting untuk berlakunya proses homeostasis bagi memastikan suhu badan kita sentiasa berada pada julat yang normal. Sekarang kita lihat apa yang berlaku jika suhu badan kita meningkat melebihi normal. Sekiranya suhu badan meningkat, ini akan dikesan oleh reseptor yang spesifik yang dikenali sebagai termoreseptor. Termoreseptor terdapat dalam hipotalamus dan kulit. Termoreseptor seterusnya akan mencetuskan impuls saraf yang akan dihantar ke pusat kawalan suhu iaitu hipotalamus. Maklumat yang diterima ini akan ditafsir dan diintegrasi dan impuls seterusnya akan dihantar ke efektor. Jadi, terdapat beberapa efektor dalam kulit kita. Jadi, apa yang berlaku dalam kulit apabila suhu badan kita meningkat? Lihat ya, yang pertama di kulit kita terdapat otot erektor. Apabila suhu badan meningkat, otot erektor kurang dirangsang dan akan mengendur. Dan ini seterusnya menyebabkan bulu roma condong ke permukaan kulit. Maka lapisan udara yang nipis terperangkap antara bulu roma dan haba dapat dibebaskan dengan cepat. Pada masa yang sama, salur darah dalam kulit kita iaitu arteriol akan mengembang iaitu mengalami pemvasodilatan. Kita dah belajar sebelum ini, pemvasodilatan akan menyebabkan lumen salur darah menjadi lebih besar. Maka, sudah tentu lebih banyak darah akan mengalir ke permukaan kulit. Sebab itulah, jika kita berasa terlalu panas ataupun mandi dengan air panas yang mempunyai suhu yang sangat tinggi, muka kita akan menjadi kemerahan. Kenapa menjadi kemerahan? Kerana pemvasodilatan menyebabkan lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Jadi kenapa proses ini penting? Apabila lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit, ini akan menyebabkan lebih banyak haba yang diangkut oleh darah dapat disingkirkan ke persekitaran luar secara radiasi.
apa pula yang berlaku kepada kelenjar peluh? Ha, sudah tentu kita akan mula menghasilkan lebih banyak peluh. Ingat ya, proses pepeluhan itu sendiri tidak memberi kesan penyejukan. Sebaliknya, proses penyejatan peluh yang akan menyebabkan suhu badan kita menurun. Ini adalah kerana haba akan diserap untuk menyejatkan peluh dan ini seterusnya memberi kesan penyejukan pada kulit kita. Apa pula yang berlaku pada otot rangka? Otot rangka kurang mengecut dan mengendur. Jadi, apabila suhu badan kita meningkat, sudah tentu badan tidak akan menggigil. Jadi, semua ini yang kita dah belajar setakat ini merupakan cara fizikal kawal atur suhu badan berlaku. Bagaimana pula proses pengawal aturan suhu badan berlaku secara kimia? Ianya melibatkan dua kelenjar endokrin, iaitu kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid. Kedua-duanya tidak dirangsang, maka kuranglah rembesan hormon adrenalina dan hormon tiroksina. Apabila kurang hormon tiroksina dan adrenalina yang dirembeskan, kadar metabolisme akan berkurang dan seterusnya tiada haba berlebihan yang dijana. Jadi, di sini kita tahu kedua-dua proses iaitu cara kimia dan juga fizikal akan menyebabkan suhu badan kita menurun semula ke julat yang normal. Inilah proses homeostasis iaitu mekanisme suap balik negatif. Apabila suhu badan kita meningkat, berlaku proses-proses kawal atur dalam badan yang seterusnya menyebabkan suhu badan kita menurun semula ke julat normal. Sebelum ini, kita sudah pun lihat bagaimana badan kita mengawal atur suhu badan yang melebihi julat normal. Apa pula yang berlaku sekiranya suhu badan kita jatuh di bawah normal? Sudah tentu, rangsangan ini akan dikesan oleh termoreseptor yang terdapat dalam hipotalamus dan kulit. Impuls saraf seterusnya akan dicetuskan dan dihantar ke pusat kawalan suhu iaitu hipotalamus. Maklumat yang diterima akan diintegrasikan dan seterusnya impuls saraf akan dihantar ke efektor. Apa yang berlaku di kulit kita apabila suhu badan jatuh di bawah normal? Otot erektor akan dirangsangkan untuk mengecut dan ini seterusnya menyebabkan bulu roma berdiri tegak dan lapisan udara yang tebal terperangkap antara bulu roma. Dan lapisan udara yang tebal inilah bertindak sebagai penebat yang menghalang kehilangan haba melalui kulit. Pada masa yang sama, salur darah arteriol akan mengalami pemvasocerutan. Lumennya akan menjadi lebih kecil, bermaksud kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Sebab itu, apabila keadaan persekitaran terlalu sejuk ataupun kita mandi air sejuk, kita akan dapati kulit kita menjadi pucat. Ini adalah kerana kurang darah mengalir ke permukaan kulit apabila arteriol mencerut. Dengan itu, kurang haba hilang ke persekitaran luar secara radiasi. Apabila suhu badan jatuh, sudah tentu kelenjar peluh tidak dirangsang untuk menghasilkan peluh. Tetapi otot rangka akan mengecut dan mengendur sehingga menyebabkan badan kita menggigil. Bagaimana ini membantu untuk meningkatkan semula suhu badan kita? Pengecutan otot rangka memerlukan tenaga dan haba ini akan dijana. Ini adalah
kaedah-kaedah ataupun cara fizikal badan kita kawal atur suhu badan. Bagaimana pula dengan cara kimia? Kelenjar adrenal akan dirangsang dan merembeskan lebih banyak hormon adrenalina. Ini akan menyebabkan simpanan glikogen ditukarkan kepada glukosa dengan lebih cepat. Kadar metabolisme meningkat dan pengoksidaan glukosa akan menghasilkan tenaga haba untuk memanaskan badan. Begitu juga dengan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid juga dirangsang untuk merembeskan lebih banyak hormon tiroksina yang seterusnya akan meningkatkan kadar metabolisme dan lebih banyak haba dijana untuk badan. Jadi sekali lagi, semua proses-proses ini akan menyebabkan suhu badan naik semula ke julat normal. Untuk pengetahuan semua, pengawal aturan suhu badan melibatkan sistem integumen, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem otot dan sistem endokrin. Seterusnya kita lihat pula proses pengawal aturan aras gula darah. Julat normal bagi aras gula ialah dalam lingkungan 75 hingga 110 mg per 100 ml. Kita dah belajar sebelum ini, sekiranya aras gula sentiasa tinggi dalam darah, ini akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Pada masa yang sama, jika aras gula menurun daripada julat normal, ini akan menyebabkan keadaan hipoglisemia yang juga membahayakan nyawa. Jadi sekarang kita lihat apa yang berlaku jika aras gula dalam darah meningkat. Ini akan dikesan oleh reseptor yang terdapat dalam pankreas. Ingat ya, satu keistimewaan pankreas ialah ianya dapat bertindak sebagai kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin di sini bermaksud ianya merupakan kelenjar yang mempunyai duktus. Dan kita tahu kelenjar eksokrin ini akan merembeskan enzim-enzim yang akan disalurkan melalui duktus pankreas ke dalam duodenum. Untuk mengawal atur aras gula dalam darah, kita akan tumpukan perhatian kita kepada kelenjar endokrin yang melibatkan kelompok sel Langerhans. Jadi kelompok sel Langerhans terdiri daripada dua jenis sel, iaitu sel alfa dan sel beta. Kita dah belajar sebelum ini, kelenjar endokrin merupakan kelenjar tanpa duktus dan akan merembeskan hormon. Jadi apabila aras gula dalam darah meningkat, maksudnya kita mengambil makanan yang tinggi kandungan gula, ini akan menyebabkan sel-sel beta dalam kelompok sel Langerhans untuk merembeskan hormon insulin ke dalam darah. Dan hormon insulin ini akan bertindak ke atas sel hati dan sel otot, di mana insulin merangsang sel hati dan sel otot untuk menggunakan glukosa dalam proses respirasi sel. Pada masa yang sama, insulin akan merangsang penukaran glukosa berlebihan kepada glikogen untuk disimpan dalam organ hati dan juga sel otot. Apa pula yang berlaku dalam sel adipos? Insulin akan menukarkan glukosa berlebihan kepada lemak. Jadi semua proses ini akan menyebabkan aras gula dalam darah menurun semula ke julat normal. Jadi sekali lagi, ini merupakan proses homeostasis yang melibatkan mekanisme suap balik negatif. Apa pula yang akan berlaku sekiranya aras gula dalam darah menurun? Contohnya, apabila anda berpuasa ataupun tidak mengambil makanan untuk tempoh masa yang lama. Sudah tentu ini akan menyebabkan aras gula dalam darah menurun.
Penurunan aras gula akan dikesan oleh reseptor yang terdapat dalam organ pankreas dan sekali lagi ianya akan mengaktifkan kelompok sel Langerhans. Tetapi sekarang sel yang terlibat ialah sel alfa, di mana sel alfa ini akan dirangsang untuk merembeskan hormon glukagon. Hormon ini akan bertindak ke sel hati, di mana glukagon akan merangsang penukaran glikogen kepada glukosa. Sebab sekarang aras gulanya adalah rendah. Sebab itu, kita perlu menukarkan simpanan glikogen kembali menjadi glukosa. Pada masa yang sama, glukagon juga akan bertindak ke atas sel adipos, di mana glukagon akan merangsang penguraian lemak untuk membebaskan asid lemak yang boleh dimetabolismakan bagi menghasilkan tenaga. Jadi, tindakan glukagon akan menyebabkan aras glukosa meningkat semula ke julat normal. Untuk pengetahuan semua, pengawal aturan aras gula dalam darah melibatkan kelenjar endokrin, sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Bagaimana pula tekanan separa karbon dioksida dalam darah dapat dikawal atur? Contohnya, semasa kita melakukan aktiviti cergas, sudah tentu kadar respirasi sel akan meningkat. Ini seterusnya menyebabkan tekanan separa karbon dioksida juga meningkat. Kalau anda masih ingat lagi, karbon dioksida diangkut melalui tiga cara. Sama ada ianya larut dalam plasma darah ataupun bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin ataupun dalam bentuk ion bikarbonat, di mana hampir 70% daripada karbon dioksida akan membentuk ion bikarbonat. Karbon dioksida bergabung dengan air untuk membentuk dulu asid karbonik. Asid karbonik akan terurai untuk membentuk ion hidrogen dan ion bikarbonat. Ion hidrogen inilah yang akan menyebabkan nilai pH darah dan bendalir tisu menurun. Sebab asid. Dan ini akan dikesan oleh dua jenis reseptor, iaitu kemoreseptor pusat yang terdapat dalam medula oblongata dan kemoreseptor periferi. Kemoreseptor periferi merujuk kepada jasad karotid yang terdapat pada arteri karotid dan jasad aorta yang terdapat pada salur darah aorta. Reseptor ini seterusnya akan mencetuskan impuls saraf yang akan dihantar ke medula oblongata, di mana medula oblongata merupakan pusat kawalan respirasi dan juga pusat kawalan kardiovaskular. Maklumat yang diterima akan ditafsir dan diintegrasikan. Impuls saraf seterusnya akan dihantar ke efektor. Antaranya ialah otot interkosta yang terdapat di antara tulang rusuk, diafragma yang terdapat di bawah organ peparu dan otot kardium jantung, di mana ketiga-tiga otot ini akan mengecut dan mengendur dengan cepat. Dan hasilnya ialah kadar pernafasan, kadar denyutan jantung dan kadar ventilasi akan meningkat dan menyebabkan lebih banyak gas karbon dioksida dihembus keluar dari peparu. Maka, tekanan separa karbon dioksida dan nilai pH dapat kembali ke julat normal. Untuk pengetahuan semua, pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida melibatkan sistem respirasi, sistem peredaran darah dan sistem saraf. Akhir sekali, kita akan lihat mekanisme kawal atur tekanan darah
Untuk pengetahuan semua, tekanan darah yang normal mestilah kurang daripada 120/80 mmHg. Seandainya tekanan darah menurun, iaitu apabila berlakunya pendarahan yang serius, maka ini akan dikesan oleh baroreseptor. Baroreseptor terdapat di arteri karotid dan juga arka aorta. Ingat ya, walaupun baroreseptor dan kemoreseptor boleh dijumpai di arteri karotid dan juga arka aorta, kedua-duanya merupakan reseptor yang berbeza yang mempunyai fungsi yang berlainan. Reseptor ini kurang dirangsang dan akan menghantar impuls saraf ke medula oblongata. Ingat, selain daripada pusat kawalan respirasi, medula oblongata juga merupakan pusat kawalan kardiovaskular. Oleh kerana baroreseptor kurang dirangsang, ini akan menyebabkan pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata juga kurang dirangsang. Impuls saraf akan dihantar ke efektor, iaitu ke arteri di mana berlakunya proses pembasocerutan. Lihat pada gambar yang ditunjukkan, pembasocerutan akan menyebabkan lumen salur darah menjadi kecil dan seterusnya menambah rintangan pengaliran darah dalam salur darah. Pada masa yang sama, pengecutan otot kardium jantung juga berlaku dengan lebih kuat. Dan semua ini akan menyebabkan tekanan darah meningkat semula ke julat normal. Apa pula yang akan berlaku sekiranya tekanan darah meningkat? Contohnya, semasa kita menjalankan aktiviti cergas. Sekali lagi, perubahan tekanan darah akan dikesan oleh baroreseptor yang terdapat di arka aorta dan juga arteri karotid. Sekarang, apabila tekanan darah meningkat, baroreseptor akan dirangsang. Impuls saraf dicetuskan dan dihantar ke medula oblongata. Dan pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata juga akan dirangsang. Maklumat yang diterima akan diintegrasikan dan impuls saraf seterusnya dihantar ke efektor. Iaitu sekarang di arteri berlaku proses pemvasodilatan, iaitu lumen salur darah menjadi lebih besar dan seterusnya mengurangkan rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah. Pengecutan otot kardium jantung juga adalah lebih lemah dan ini seterusnya akan menyebabkan tekanan darah kembali menjadi normal. Untuk pengetahuan semua, mekanisme kawal atur tekanan darah melibatkan sistem peredaran darah dan sistem saraf.